What's up guys, gue Capricorn. Balik lagi di konten yang bisa membuat gue stres, sedih, dan segala macam keburukan yang ada deh pokoknya. RNG. Donate RNG. Jadi di game Roblox RNG ini katanya bisa ngejual aura guys. Iya, jadi di donate RNG ini aura yang kalian roll, yang kalian dapetin, bisa kalian jual untuk Robux guys. Buset, apaan ini air-air begini bro? Ini airnya kayak realistis tapi nggak gerak airnya. Cuma begitu doang. Buset, lihat tuh, ini aura berapa nih? 1 dari 10 juta. 10 juta auranya. Waduh, itu apaan tuh? Itu kenapa dia gede banget? Buset, ini apaan? Terang banget. Siapa ini? Hah? Duality. 1 dari berapa? Nggak ada ininya, nggak ada angkanya. Coba gua roll deh. Nih, lihat nih, langsung bagus. Percaya sama gua. Apa? Apa itu? Coba gua lihat. Apa sih ini? You found next. Kok begitu? Ini kenapa sih game Roblox RNG sekarang begini? Gregetan gua. Kasih gua apa kek? Yang bagus gitu. Jangan kasih gua rare. Rare ya udah nggak apa-apa, gua terima. Tadi kayaknya gua dapat rare deh. Ini rare. Lah kok ini bayar rare-nya? Tadi gua dapat kok. Ini apa nih? Ini gua kalau ke portal ini kenapa emang? Ada apa? Loh, portalnya bohongan. Ini bisa crafting. Crafting apa emang di sini? Ini gua punya rare 2. Bentar, sejak kapan gua punya rare 2? Oh, ini dia punya gua nih equip. Coba aura rare kayak gimana aura rare? Aura rare ya begini-begini doang. Coba lagi, kayaknya bagus. Feeling gue bagus. Uncommon paling rendah. Jangan uncommon dong. Yang lain kayak apa kayak you found tuh kosong lagi. Maksudnya apa kosong? Gua nggak paham kenapa kosong begini. Itu belakang kenapa tuh belakang gua? 1 dari 4 divine. Iya bagus. Sabar, gua juga bisa nih. Percaya nggak? Aduh mata gua sakit. Mata gua sakit gara-gara nggak ada apa-apa. Itu maksudnya. Roll ke 9 bagus kayak legendary. Let's go legendary, nggak apa-apa. Aura legendary. Nah ini dia nih. Aura legendary kayak gimana? Oh legendary ya mirip-mirip kayak yang rare tapi ini glowingnya lebih glowing gitu aja bedanya. 10 per 10, let's go hoki. Ini kayaknya hoki guys. Coba lihat apa dapetnya. Nggak dapet apa-apa loh. Nggak dikasih apa-apa gue. Ini sekarang gue bisa crafting tiny. Ini maksudnya apa nih? Gue crafting plus 25 keberuntungan. Hanya 7 menit. Cuman 7 menit dikasihnya kambing. Yaudah deh, seenggaknya bagus kali ya. Coba gue pakai nih, oke. Use. Apakah pengaruh? Nggak pengaruh apa-apa. Gue tetap nggak beruntung. Woi, nggak dapet apa-apa loh. Ayo please lagi, ada apa? Ya ampun, isinya cuma uncommon doang loh. Kue, kasih gue aura, seenggaknya gue dapat aura gitu. Tadi kayaknya gue melihat mythical dah. Tadi ada mythical loh. Kenapa mythicalnya hilang? Udah punya rare, bosen. Yang lain. Nah, gini kek. Kalau begini kan gue seenggaknya seneng gitu kan. Bentar, tadi perasaan gue bisa ngejual aura gue kan. Aura ini apa nih? 13? Gue punya 13 aura apa ini? Hah? Ini aura apa guys? Buka kurung, tutup kurung, terus apa? Kosong. Apa sih maksudnya? Gue gak paham. Jual lah, jual, jual. Oke, gimana cara gue jual aura? Ini apa? Hah? Apakah gue bisa ngejual aura yang paling jelek gitu? Nah, ini apa nih? Apa? Superior! Tadi ada superior loh. Tadi ada superindo. Superindo. Superior. Superindo lagi. Lihat, divine. 1 dari 64. Kecil sih. Gedean belakang gue no. 128. Ini 512. Itu kenapa kayak ada ruangan, guys? Ada obi di situ ya? Aduh. Menyerah aja gue kayaknya ya. Seenggaknya tuh gue dikasih sesuatu gitu. Jangan gue nggak dikasih apa-apa tuh. Gimana maksudnya gue nggak dikasih apa-apa? Masa ya paling gede yang gue dapet divine doang? Seriusan ini? Gamenya nggak sayang kah sama gue atau gimana? Bang, gue capek bang. Lihat nih bang nih. Lihat ya, lihat tuh bang. Gue nggak dikasih apa-apa bang UGC. Oke, gue pengen ngejual apa gitu. Bisa gue jual nggak sih? Apa yang bisa gue jual? Aura super speed. 1 dari 2500. Ini gue bisa ngebeli apa ngejual ini? Ini apa nih? Sampai 53 nggak tuh? Bisa gue jual nggak? Nih, jual. Ya, upload on Game Pass. Yalah, nih jual. Ya, gue nggak tahu harganya berapa. Terserah mau dibeli berapa. Nggak bakal ada yang beli juga yang ini sih. Daripada gue pusing dapat aura jelek-jelek, mendingan gue beli aja. Paling bagus berapa? 1 dari... Hah? Eksklusif. 1 dari 10 juta. Harganya cuma 50 Robux. Nggak, gue mau cari yang lebih murah. Bentar. Ini shiny apa ini? Shiny. Oh, ini 45 nih. Ini lebih murah. Apa Starfall? 33 juta. Enggak, ini kemahalan. Ini apaan sih? Rap nge-rap maksudnya nyanyi nge-rap. Apa sih rap maksudnya? Coba gue beli ini kali ya. Bisa gue beli nggak dia? Hah? Gue beli nih ya. Terima kasih nih. Ya bayar. Dadah.
Lihat aura gue. Lihat, punya gak lu? Gue baru main langsung begini. Hoki anak baik, let's go. Hoki anak baik, 10 juta. Punya gak lu? Lihat aura gue jedak-jeduk gak nih? Bikin orang pusing. Wow, hoki please. Oh iya dong, hoki banget dong. Ya, begini doang gamenya. Kok bisa? Oh bisa dong. Ya, cuma begini doang. Gile, sampai angkat kaki gue nih ya. Saking terlalu mudah gamenya. Ajarin dong, puh sepuh. Nah lo, gue gak bisa jalan. Hah, kok gak bisa jalan? Ujung-ujungnya gue join the dark side, guys. Join ke ilmu gelap ini. Akhirnya gue bisa merasakan gimana rasanya punya aura 10 juta loh. Gue jadi nagih nih, beli lagi apa beli lagi kali ya? Kambing. Gile, ini 174 kenapa mahal ya? Ini 80. Ini 75, lebih murah ini. Ini apaan sih, ribet-ribet? Ini bagus apa jelek? Kayaknya sih jelek ya, gue gak percaya guys. 1 dari 33 juta 500 Robux loh, 500. Ini power 1 dari 10 juta, ya 8 juta aja, 8 juta. Tuh 8 juta tuh. Lihat punya gua 10 juta shiny lagi. Mengkilau-mengkilau bro. Main pay to win. Siapa yang pay to win? Nggak ada pay to win. Anti pay to win. Nah, murni hoki. Ini orang pas nonton video ini kecewa deh. Ya karena emang gamenya kan begitu. Emang bisa beli, iya kan? Karena emang beneran bisa dibeli. Cuma 50 Robux dapat 1 dari 10 juta. Emangnya kalian nggak percaya? Nggak percaya kalian? Seriusan nggak ada yang percaya? Masa ya gua ngebohong? Bohong. Ya gue percaya bang. Nah gitu. Itu Robux mengalir. Robux mana mengalir? Emangnya air mengalir? Yeah, Robux gak bisa mengalir bro. Gue kasih tahu aja deh. Orang gue crafting-crafting, makanya bisa sukses ini. Lihat nih, kalau gue ngeroll, emangnya gue bisa dapat sebagus itu kalau ngeroll? Lihat. 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 Kalian lihat sendiri dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa kan? Sepertinya setiap yang gua roll udah nggak penting semua guys tuh. Nggak penting. Gua udah punya yang bagus. Tapi sayangnya ini gua jalan, gua sendiri yang susah jalannya guys. Lihat nih. Auranya terlalu, lihat nih. Tuh. Auranya terlalu rame guys. Ini gua kalau begini kameranya gua buat jalanannya gua terhalang, susah jalannya tuh. Flaming, let's go flaming. Akhirnya gue dapat yang 3 digit, 3 angka. Ya udahlah ya. Seenggaknya gue nggak merasa bersalah beli Robux 10 juta ya. Seenggaknya gue nggak merasa bersalah ya. Karena gue udah berusaha dengan kekuatan tenaga gue sendiri untuk mendapatkan yang tadi mana tuh, mana tadi. Nih tuh, dapat gue bisa usaha sendiri. Walaupun auranya cuman ya kok auranya cuman api-api begini doang lah ya. Ya, tutor biar tambah hoki. Cara tambah hoki adalah sering-sering turu. Nah, nih, cara tambah hoki ya gitu, sering-sering turu. Waduh, gua belum tidur tadi. Nah, kan makanya nggak hoki karena belum tidur. Sesat. Buset, apaan nih super speed 1 dari 2500. Dapat itu. Seriusan, kambing dia ngeroll dapat 2000, kenapa gua nggak dapat? Harusnya sih dapat gua ya, bisa ya. Leher gue pegel tiba-tiba. Kenapa ya pegel ya? Udah sekarang gue penasaran sama obi itu guys. Coba nge-obi sambil ngeroll. Kayaknya bagus. Kayaknya ya, gue nggak pasti. Lihat nih. Ya namanya legendary. Auranya nggak legendary gitu. Kayak uncommon. Kesel gue. Capek gue capek. Radiance ini orang beli ya? 1 dari 360 ribu. Dia dapat. Seriusan, dapat apa beli? Beli kali, gue gak yakin. Emang harganya berapa Radiance? Radiance. Buset, ini apaan duality? Ini harganya 6 Robux. Yang ini harganya 500 ribu. Ini yang jualan siapa? Ini yang jualan otaknya di luar rumahnya kali. Nggak di dalam rumah otaknya. Otaknya di luar rumah. Lagian ngasih harganya, lihat tuh. Yang bener aja bro. Lu jualannya nggak niat kayaknya. Gue penasaran sama aura ini guys. Ini apa nih? Angelic cuman 6 doang. Beli. Tuh, punya nggak lo? Lihat, gue hoki banget tuh. Iya, nah. Wah, lihat bro, malaikat bro. Angelic gue 128. Tuh, 128. Woi. Ini gue merasa bersalah dan berdosa ini. 2 juta loh, cuman 6 Robux itu.
Gila itu still guys, itu bagus, worth it sih. Kalau ngeroll mah dapetnya jelek-jelek, nggak percaya gue mah roll tuh. Legendary dikasihnya. Siapa yang mau legendary? Woi buset, ini gue nge-obi nggak kelihatan ini. Ini mereka-mereka juga pasti pusing nge-obi ngeliatnya begini. Gimana gue liat aja tuh. Ini gue kalau nge-zoom liat tuh, apa yang gue liat noh begini. Aduh pusing, mata gue pusing ngeliatnya guys. Nggak kelihatan apa-apa. Mata gue pegel guys, mata sampai pegel. Gimana ceritanya tuh mata pegel, ha? Ini gue nge-obi apakah nanti di ujung-ujungnya gue bakal dapat sesuatu gitu apa enggak? Apaan nih? Kenapa gue jatuh? Capek. Pusing gue, malaikatnya malaikat jatuh. Jadi iblis gue sekarang. Malaikat jatuh. Kenapa kalian ikutan jatuh? Ya sana terusin aja. Aduh, apa gue beli lagi kali ya? Gue jadi nagih guys, beli aura lagi. Waduh. Bahaya ini beli-beli lagi. Ini apa nih? Shooting Star 67.1500. Waduh. 1 dari 134 juta. 10.000 Robux. 1 dari 268 juta. Gile. Orang-orang ini ngerolnya gimana dah? Ini 5.000 loh. Lebih murah dibandingin sama yang magma. 5.000 dapat 2 miliar. 2 miliar. Percaya sama gua, guys. Ini 5.000 Robux buat aura begini doang enggak? Jangan. Ini apaan sih ribet-ribet? Gue penasaran. Apa gue beli satu kali ya? Ini apaan sih? Coba 25, cuma 25 nih. Yaudah, gue beli yang paling murah. Gue penasaran ini apaan. Nah. Hah? Ini maksudnya apa? Gue nggak paham. Apakah gue lebih hoki seriusan? Enggak lebih hoki. Majestic! 1 dari 1.500. Apa kata gue? Gue masih bisa mendapatkan aura yang bagus, guys. Ya, walaupun cuma seribuan sih. Tapi seenggaknya, ya, seenggaknya oke lah ya. Auranya ada ini nih. Ada aura bulat di atasnya. Ya, lumayan, guys. Ya, oke lah ya. Exotic! Exotic gue udah punya belum? Gue belum punya exotic kan? Cuman 1 dari 128 kayak gimana? Ya cuman begini doang sih 128 ya. Biasanya gue kalau udah mau 1 jam biasanya gue bagus-bagus sih guys. Tapi ini gue belum 1 jam udah dapet berapa? Dapet 2 juta ya? Iya sama 10 juta ya sebelum 1 jam ya. Aduh. Kan tapi emang gamenya emang begitu guys. Ya gue beli dan juga murah kan cuman berapa tadi? Yang 2 juta cuman 6 robux ya? Bang. Kenapa? Kenapa? Hah? Lagi rekor, Bang. Enggak tahu. Nih, tuh, punya ini enggak? Lihat nih, ngeroll dapat 10 juta. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Percaya? Percaya. Nah, bagus. Paling tinggi berarti di luar gua beli cuma dapat 1.500. 1.500 paling tinggi, ya ampun. Segitu jahatnya kah gamenya sama gua? Jadi kayaknya ya udahlah guys, itu aja guys, gua capek. Terima kasih telah menonton. Dah, videonya selesai lah.